Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Kejujuran hati. Saudara yang terkasih, Yesus hari ini tampil sebagai seorang guru yang piawai. Ia mengajar dengan sebuah perumpamaan. Dua orang anak yang sama-sama mendapat perintah dari ayahnya. Si sulung menjawab ya, tetapi tidak melaksanakannya. Hatinya tidak seirama dengan tindakannya. Jawaban itu hanya menyenangkan ayahnya. Sementara pelaksanaan tidak menjadi bagian yang menyatu dengan jawabannya. Putra kedua, ketika ditawarkan pekerjaan, menjawab tidak mau. Tapi ada pergolakan batin. Ia kemudian menyesal dan melaksanakan permintaan ayahnya. Pekerjaan yang diminta ayahnya mungkin kecil dan sederhana, tetapi hati anak ini besar, sehingga berani berbalik dari tidak mau bekerja menjadi mau bekerja. Ia menyesal dan bertobat. Dalam hidup ini kita perlu menyesali dosa dan kekurangan disertai tindakan nyata, yaitu komitmen untuk tidak melakukan dosa lagi. Dengan demikian, penyesalan itu menjadi bermakna. Sikap penyesalan akan dosa menunjukkan dalamnya iman seseorang kepada Allah. Sebab orang yang mau menyesal berarti menyadari kehampaan dirinya di hadapan Allah. Penyesalan sekecil apapun akan mendatangkan rahmat belas kasih bagi manusia. Saudara yang terkasih, kisah ini menunjukkan bahwa bagi Yesus tidak ada kata terlambat untuk bertobat. Bahkan dikatakan pemungut cukai dan perempuan sundal yang mau bertobat akan mendahului masuk dalam kerajaan Allah daripada orang-orang yang menganggap dirinya suci tidak berdosa. Kita menyadari bahwa kita ini lemah dan rapuh. Maka mari
kita membangun sikap tobat yang terus-menerus dalam hidup sehari-hari. Karena dosa sekecil apapun akan menghambat rahmat Allah dalam diri kita. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih atas anugerah hari baru. Terima kasih atas perlindungan malam tadi. Terima kasih atas kesehatan badan dan jiwa. Pada masa penantian ini, sudilah menggerakkan hati kami untuk tetap siap sedia menjalankan karya dan panggilan kami dan tidak mendua hati. Arahkan hati kami agar senantiasa terpusat kepada-Mu sebab Engkau pemimpin hidup kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.